Gimana, gimana? Oh, kekejar gak barusan? Enggak. Kekejar sih, yuk. Enggak, gue tadi kan ngikutin. Kan tadi ngikutin. Gimana, gue kehilangan jejak, gue masuk-masuk gang, ternyata di portal. Salah jalan kita masuk, kan? Nah, terus? Nah, terus pas gue mau balik ke sini, gue ketemu sama perempuan yang marah-marah pertama tadi. Siapa namanya? Oh, istrinya. Istrinya, oh, iya. Terus? Gue tanya-tanya, kan? Gue cari informasi dari dia. Gimana, Mbak? Tapi dia aneh, kan? Lagi ngobrol-ngobrol, ternyata dia ketawa-ketawa sendiri itu. Istrinya Romi itu? Oh, istrinya Romi ketawa-ketawa sendiri kan. Tiba-tiba ada ibu datang. Gue pikir siapa kan, ternyata ibunya dia. Ini perempuan itu. Ibunya bilang, katanya perempuan itu dia tuh stres. Ya Allah, saya jadi gak enak nih. Tadi marah-marah begitu saya udah ituin lagi, ibu, ya Allah. Ibu, bentar ibu. Ini Jerry nih. Ini Jerry. Halo Jer, lu di mana? Lu udah dapat informasinya? Lu udah dapat mereka berhenti di mana? Tongkrongan. Eh, udah gini, lu Sherlock. Gua langsung ke sana. Tongkrongan apa? Tahu nih asik berhenti di tongkrongan. Ya udah, ayo kita sekarang ke sana, cepet. Ayo, ayo, naik mobil aja. Motor tolong ya. Motor yang tadi ya, tolong ya. Di sini Sherlocknya. Yang mana? Itu depan. Oh, itu Jerry. Mas Bas, kita samperin Jerry aja ya. Dia ngapain sih di situ? Ngendap-ngendap segala. Gimana, Jer? Lu ngapain sih, Jer? Oh iya, Bu, sini, Bu. Lihat, Bu. Oh, mikir. Ya Allah. Lo lihat enggak? Oh. Ya. Botol, Fat. Romi bener, Mas? Iya bener. Ya Allah. Siap-siap kayak begini. Eh, jangan-jangan dari tadi dia marah-marah gara-gara dia udah mabuk kali. Bu. Romi. Mbak. Romi, kamu siang-siang begini. Ya Allah, Romi. Kamu siang-siang begini mabuk-mabukan begitu ya. Ya Allah, Romi. Kok sampai Astrid suka sama kamu itu loh. Kamu apain anak saya, Romi? Saya itu nggak ada hubungan apa-apa ya sama anak ibu tuh, si Astrid. Anak ibunya aja yang nggak ada hubungan saya. Apa? Nggak ada hubungan apa, Romi? Saya baru tahu kamu ya ternyata ya, benar-benar kamu tuh ya. Astagfirullahaladzim, Romi. Istri kamu tuh datang ke rumah, ngelabrak si Astrid. Ya ampun, Romi. Kamu tuh pikir siang-siang begini kamu tuh mabuk-mabukan begitu. Ya Allah, kamu apain anak saya sampai bisa deket sama kamu? Ada juga tanya tuh anak ibu. Santai dong. Lu lagi ngapain lu di sini? Gua enggak terima kenapa lu? Biasa aja dong, Mai. Tenang. Rami, apa? Lu tahu enggak kalau anak ibu ini jadi korban lu, tahu enggak? Rami, kalau diam lu. Harus tanggung jawab, Rami. Yang mabuk-mabuk tanggung jawab anaknya kayak begini. Iya. Rami, tanya sono sama anak ibu sono, tanya. Ya Allah, dasar emang dasar pemalu. Lu lagi, apa lu? Apa lu, he? Apa lu, he? Rami! Woi! Eh, ada yang bawa motor nggak? Kejar dong, cepet kejar. Eh, kita nyusul yuk. Yang bawa motor duluan, yang bawa motor duluan. Bu, ayo kita naik mobil aja, Bu. Cepet. Mas. Eh, cepet ya, motor. Kok dia malah minum-minum gitu sih? Dia mau kemana sekarang? Astrid tahu nggak sih kelakuan dia kayak gini? Iya, takutnya Astrid nggak tahu, Mbak. Tolong dong, Mbak. Ya Allah, Mbak. Gimana ini? Hati-hati, Mas Bas. Hati-hati. Tadi kok nggak ada Astrid tapi ya, Mbak, ya? Oh iya, tadi kan. Tapi bener sih, Astrid tadi nggak ada. Waktu gue ketemu Jerry kan nanya, kan? Tapi Jerry kayak nggak tahu Astridnya kemana. Kemana ya, Mas? Ya, Astridnya ya, Mas? Kemana Astrid, ya? Ya Allah. Ketemu siapa tuh di situ? Ya Allah, siapa lagi itu, Mas? Loh, ya Allah. Kok dia ketemu perempuan? Turun aja ya, Mas, ya. Yuk, Mbak. Saya turun aja ya, Mbak, ya. Saya mau temuin itu. Ya, yaudah. Yaudah, kita cari tahu. Bukannya kedimnya harus bisa masak, kan beda lagi perempuannya. Nggak tahu, Fat. Ayo, kita lihat. Romi. Kamu siapanya, Romi? Saya pacarnya. Ya. Kok siapa? Pacarnya. Masya Allah. Yakin pacaran sama orang ini? Ya saya pacaran.
pacar dia. Ya Allah. Kok lu kayak gitu? Lu bohongin gua. Perempuan yang datang ke rumah Bu Widya itu istri lo kan? Kok lu bisa sama dia sih? Jangan fitnah dan Mbak. Mbak, dia udah punya istri, Mbak. Kamu udah punya istri? Kamu udah punya istri? Kamu bohongin aku. Ya, banget jadi cowok. Nah, kamu bohongin aku. Romi, Romi. Ini HP, aku ambil lagi. Gak layak buat kamu. Satu lagi ya, barang semua yang aku pernah aku kasih ke kamu, tolong balikin. Yang. Gak. Tunggu dulu, gue jelasin. Gak. Udah dong, dia kan gak mau. Gimana sih? Ini gara-gara lu semua nih. Ya. Romi, kamu harus tanggung jawab. Astrid kemana? Astrid lagi gak sama gua. Kan orang yang deket sama Astrid, Romy, kan? Masa lu gak tau? Udah lu diam lu! Kan disini gua nanyain Astrid. Romy. Lagi nih. Biasa dong, santai dong. Cewek bisa kayak gitu ya. Wajar kalau ditinggalin, rasain kan lu kayak begini sekarang. Astrid mana? Udah diam. Romy? Lo gak bisa gitu dong, lu udah punya istri. Astrid mana, Romy? Ah, Astrid gak ada sama gua. Biasa dikir dong tuh, lu kemana sih? Astrid mana, Romy? Lu diam! Lu yang diem dong, dia cuma pengen nanya anaknya, lu tau gak? Dia, gua gak sama Astrid! Dibilang, tanyain, lu tau gak sih? Hey. Yuk, mendingan lu kejar dia, gua nyari tau ke cewek yang baru tadi. Yaudah, lu kejar dia, gua naik motor kejar dia ya. Gak Romy, udah ibu-ibu sama Fatia, ayo. Ayo, gua minta kemas satu. Ayo bu, ayo cepet-cepet bu! Orang mau kemana ya? Gila, jadi tadi perempuan ditipu sama dia. Ya Astrid tahu nggak nih kelakuan dia kalau di luar kayak begini ada perempuan lain kayak begitu tadi yang aku pacarnya. Astrid, ayo bu, ayo yang lain ayo dong. Mbak, ini apa? Mbak, saya mau nanya. Apa lagi sih Mbak? Apa lagi? Enggak. Sudah lama pacaran sama Romy kan? Saya sama Romy itu udah pacaran lama. Lo nggak tahu kalau Romy itu udah punya istri? Ini Mbak, ini ya, ini Mbak bu. Saya jelasin, Romy itu awalnya kenal sama saya dari Facebook. Dia minta nomor saya, Facebook. Terus dia datang ke rumah saya, terus kenal sama orang tua saya, deketin saya, oke fine, saya deket sama dia. Astagfirullahaladzim. Terus? Oh dia kenal saya juga, dipacarin juga sama Romy Mbak. Terus dia tadi pagi nih, istrinya ngelabrak anak saya. Ke rumah nangis-nangis marah-marah Mbak. Tadi datang ke situ ngaluin saya juga, terus saya juga di sini kena tipu bu. Saya juga nggak tahu kalau misalnya dia tuh bujangan, saya nggak tahu. Tadi Mbak sempat bilang balikin barang-barang, terus sama handphone ini handphonenya Romy Mbak. Kenapa ini Mbak bawa? Ini HP saya. Saya kasih ke Romy karena dia tuh butuh HP, terus dia minta HP, terus saya kasihan dong sama dia. Saya beliin HP ini buat dia. Dia minta gitu aja ke Mbak. Semua barang-barang itu yang pernah saya pernah kasih Romy. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Mbak. Udah, saya harus pergi. Mbak, gak apa-apa lah, Bu. Yang penting kita udah dapet info juga dari dia. Ya kan bukan anak saya saja, ya. Ya orang lain juga dimodisin juga, ya Allah. Sampai terus, semoga Astridnya kayak gitu ya, Bu. Ya Allah, sekarang kemana ini Astrid? Bentar, ini saya ada telepon. Mbak Mario telepon. Halo, Assalamualaikum, ya. Cari-cari Astrid lagi. Lo pelan-pelan ngomongnya, yuk jangan cepet-cepet gitu. Kenapa sih? Oh ya udah lo tunggu aja di situ. Lo dapetin gambar kalau bisa. Ya udah kita kesana. Lo share sekarang ya. Iya gue sama Mas Bas. Iya. Assalamualaikum. Kayaknya Mario udah dapet info lagi deh. Kita mendingan nyamperin Mario ibu yuk. Ya Allah. Mudah-mudahan bukan. Semua yuk. Dia masuk rumah itu. Siapa tuh? Ini tempat apa? Oh justru Mario. Ini Mario ngapain kesini? Yo, lo ngapain kesini? Apaan sih? Kamu tadi ngabarin lu kan? Bro. Romy itu masuk rumah yang itu motornya Romy kan? Ya Allah. Iya, itu motornya Romy. Gua gak ngerti. Gua coba pakai jaket, gua cek sana. Yaudah, gua cari informasi. Tapi gua di sini aja. Iya, ibu sama Fatih di sini aja. Coba. Ada yang di sini juga dong, jangan tarik. Ini sih mas, saya pengen nanya alamat. Ya.
Tadi ada teman saya yang kesini ya, namanya Romi. Oh, Romi, iya, Romi tahu, Romi, Bapak tahu? Iya. Oh, iya, itu teman saya. Kalau boleh tahu, dia kesini ngapain ya, Pak? Oh, main doang. Iya. Tadi saya lihat dia kayak cium tangan sama Bapak. Maaf, ini Bapak keluarganya atau gimana? Mungkin Oman. Oh, teman aja. Oh, gitu. Eh, lo, awas dong, pada cover dong. Iya. Ntar ketahuan lagi. Oh iya, udah kalau gitu makasih banyak ya, Pak. Maaf ganggu ya. Aduh, ini pohonnya kecil banget lagi. Gimana ngaser badan gua? Enggak. Enggak, Mas, kita lagi. Iya, santai aja dong, Mas. Bukan di sini tempatnya. Iya, santai aja dong, enggak usah dorong-dorong dong. Iya, udah iya, Bang. Iya, Bang. Kamera. Matiin kamera. Ya udah, Bang. Iya, Bang. Iya, Bang. Iya, kita cabut. Iya, Bang. Iya, Bang. Kesalahannya ya, Bu? Kenapa dia nggak boleh kita di sana? Itu kan cuma halaman doang. Pak, ini bener deh, kayaknya pernah ada deh. Nanti dia. Cepet-cepet, tadi gue udah diusir. Tempat apa yang tak diusir tadi? Kalau nggak salah, gue lihat sempet di dalam tuh kayak ada lilin. Lilin? Ada lilin-lilin banyak. Hah? Lilin banyak, terus kayak ada apa ya? Semacam sesajen gitu. Tanya aja ya. Pak, isi Pak. Maaf ganggu Pak. Boleh ngobrol sebentar Pak? Di sini aja yuk. Ntar kita diusir lagi. Pak, kan tadi saya ngelihat rumah ini ya Pak. Yang ini Pak yang ada gambarnya di tembok. Oh iya. Itu kayaknya gelap banget. Itu rumahnya siapa ya Pak? Rumahnya Pak Dukun atau Pak Guntur namanya. Pak Dukun, Pak Guntur? Iya Pak Guntur ya. Ya Allah. Itu rumah Dukun Pak. Itu bahaya, itu bertingkat pelet, jadi yang melet perempuan atau laki-laki ya bisa. Buat melet perempuan? Ngapain lo ke situ? Tahu, tapi emang banyak orang datang ke situ ya Pak ya? Ya banyak, kadang banyak itu. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Pak ya, udah makasih banyak ya Pak ya. Maaf ya Pak, ganggu Pak. Makasih ya Pak ya. Makasih Pak. Ya Allah, maaf. Bu, betul. Jangan-jangan itu Astrid diituin juga, Mas. Diapain, Bu? Dipelet gitu, Mas. Apa tahu aja, Mas. Karena selama ini kan nggak pernah ngasih uang gajinya ke saya, Mas. Ibu, mending jangan berpikiran yang negatif dulu, Bu. Kan belum tentu juga. Jadi anak saya itu sebenarnya dipelet, Mas. Makanya dia itu nggak pernah pulang, nggak pernah apa. Makanya saya itu takut sekarang ini, Mas. Tapi bisa juga sih, Fah. Masuk juga sih. Kita nggak boleh seuzon gitu aja, ya. Kita harus... Ya, bukan seuzon, Fah. Tapi lu lihat nggak perempuan yang tadi? Yang marah-marah di kafe tadi. Dia bawain HP, loh. Tau nggak? Kita harus cari tahu ke rumah sih. Tapi dia tadi pergi kemana ya? Nggak ada telepon nih. Jerry. Coba cari Astrid, Mas, kalian, Mas. Halo, lu di mana? Romi ada nggak di situ? Romi nggak ada di situ. Tapi lu ada Astrid di situ. Oh yaudah, gua kesana. Lu Sherlock ya. Kenapa? Jadi ketemu Astrid di kayak tempat makan. Mas, kesana parkirnya. Ayo. Kesana. Iya, yaudah.